Saya di Ponorogo. Oh, dinasnya di Ponorogo. Sementara kan kantor saya di Ponorogo. Lah, anggota atau kok dinas? Bukan, aku ada pabrik di sana. Oh, pabrik apa? Pabrik karak. Oh, tak ngomong itu, sing stres duduk aku. Ada punya YouTube. Aku YouTube ada dua, tapi yang Ordul Mania udah enggak saya isi. Yang oh gitu. Mat Ordul juga enggak pernah saya isi. Nah, ndek wingi enak kok isine pas mangan iku. Iya, tapi wis berapa bulan? Dua bulan itu, terakhir dua bulan ya. Bulan, oh. Tuh timnya sekarang pergi. Timnya tak do. Kenapa? Kartu dibayar bank. Masalah. Kayaknya punya warung gitu ya. Iya. Yang beli yang asli punya warung. Di mana? Di Ponorogo. Jualan apa? Jualan apa? Iya, ada cumi, kepiting, terus oh, kayak semacam seafood. Tuna iya itu. Oh, masak sendiri? Gua anak buah dong. Oh, ya iku gak. Ya Allah, lu paling ora. Halo guys. Hai guys, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita mau ucapin merdeka. Oke. Merdeka. Kita mau merdeka dong. Merdeka. Merdeka. Selamat, selamat apa ya? Selamat hari kemerdekaan yang ke-78. Bareng sama kita capek. Hari itu spesial banget di hari kemerdekaan. Siapa sih yang gak kenal sama bintang tamu yang satu ini? Betul. Adalah salah satu pejuang yang agak tua. Betul. Pejuang yang kemampu ya guys. Oh kemampu caranya. Matang lora, tua ora ya kan. Agak gasing gosok gitu ya. Ini biasanya kalau kamu punya handphone, kamu akan tahu beliaunya itu siapa. Tak kasih tahu ya, ini clue-nya. Mm-hmm. Kamu pasti tahu dan kamu punya stikernya. Nih. Itu ada kalau orang kalau orang enggak kenal itu kan ada dana gaplek gitu ya. Yang biasanya ngomong, "Wow." Sama topinya diiringkan ya. Oh. Sampai lagi kalau bukan ini dia. Mat Ordul. Gak bayaran sih gimana? Serius? Kalau sudah selesai syuting baru. Larang? Oh, nanti kasbon ini. Ini memang sing boleh aku memang mas sepura ini video ini viral payu. Dia tak genepi. Oh iya, saya gak payu. Di panjer. Rumah tamu layangan buat panjer. Iya, pastinya udah tahu dong ini siapa. Ini dia ada Pak Mat Ordul. Ngomongnya Pak apa Cak? Cak Mat Ordul. Iya, Cak Mat Ordul. Cak Mat Ordul. Cak Mat Ordul. Ini kita penasaran, pasti ada beberapa yang enggak tahu Cak Mat ini aslinya dari mana Cak Mat? Dari Lamongan. Oh, Lamongan. Oh, Lamongan. Lamongan. Saya tahu, pasti temannya Vicky Vida. Oh iya. Yang kemarin ditumpahi sama Vicky Vida itu kan ya? Bukan ya? Mboh. Lali. Oh iya, Cak Mat ini tadi berarti dari Lamongan? Dari Ponorogo. Ya apa sih wong iki? Saya di Ponorogo. Oh, dinasnya di Ponorogo. Sementara kan kantor saya di Ponorogo. Anggota atau kok dinas? Bukan, aku ada pabrik di sana. Oh, pabrik apa? Pabrik karak. Oh, tak ngomong itu, sing stres duduk aku tuh gitu, ya. Kok kabel ini sok stres kabel tuh ya? Pabrik karak, kok bisa produksi pabrik karak banyak itu apa jualan nasi? Ya alhamdulillah aku ada satu pabrik itu kan untuk pengolahan limbah itu ya, nasi-nasi itu ya. Oh, iya. Terus saya kan sering kirim ke Dubai kadang. Wah, ke Dubai sering aku sering. Oh. Paling minimal itu 2 ton untuk tiap harinya. Karak itu? Karak basah, karak kering agak basah juga ada. Lah bosok toko kono ya. Yes, urusane sing kesel. Emang ini serius beneran toh? Iya. Iki yo ngono padha ndundune. Apa enek karak diekspor dia? Ada, loh, wah, kau Dubai itu ya. Dubai ngapain dia karak? Di Dubai itu harga karak itu melebihi intan berlian. Ah, serius? Beneran. Ki sing lah, lho sapa toh iki aku malah bingung toh. Tenangan kuy, aku itu bisa kayak gini tuh gara-gara hasil karak. Oh gara-gara karak, oh iya. Dimakan atau diekspor? Ya ada ekspor untuk kadang yang di Wonogiri ini untuk
penggemukan entok. Oh iya, oh iya. Ada itu tapi skala kecil lah. Oh, berapa berapa kalau kirim ke sana itu persis kontaineran ya? Berapa sak itu? Sakmene lho, Mas. Oleh jalok ya. Siapa tak lo hitung purun. Siapa lo pinteng purun. Oleh jalok ya, ha? Nggih ngelek Cak Mat ora ya? Oleh. Oke. Iya, Cak Mat. Ini Mat Ordul itu kenapa manggilnya harus namanya Ordul? Ordul itu sih orang dulu. Orang dulu. Kayaknya iya. Tapi ceritanya oh, iya, itu saya ceritain secara detail. Iya, iya. Itu nanti butuh waktu paling orang. Enggak. Simpel aja. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sekarang on diundang ya, enggak apa-apa nek rong minggu gelem. Rong minggu bayaran, Pak. Aku curiga toh, gawane wong jero gak dibayar. Itu dulu gini, iya, Mas, gimana? Mbak ceritanya kan waktu untuk akhir dulu banget itu akhir semester. Kalau puasa itu kan mau lebaran oh, itu ya. Oh, iya. Itu biasanya orang kampung itu kan sering itu loh bangunin orang sahur itu loh. Oh, akhir balik. Nah, itu akhir balik. Oh, akhir balik. Imsak. Iya, mau itu, imsak. Di kampung saya itu kan mau besoknya mau sholat id itu, oh, nah, iya. Terus kan beduk yang ada di masjid saya itu di masjid desa itu kan nggak boleh dibawa keluar untuk muter kampung. Oh, nah, itu pas yang nunggu masjidnya itu pulang gitu diambil sama temanku dibuat muter lalar itu. Oh, kalau orang Lamongan iya, lalar iya, itu iya, ya, iya, lalar muter desa, itu muter kampung, tapir keliling. Nah, itu kira-kira ya. Baru setengah jalan. Huh? Terus ponakanku yang namanya Tauhid, terima kasih aku sudah diingatkan. I love you bebe. Habis itu diingetin aku dibisikin, aku kan bagian nabu itu. Terus, Pak Kolik, dengar masjid. Aduh, aku. Itu kenapa? Aduh, berduga itu kan nggak boleh. Habis itu aku pura-pura mukul pelan, terus mundur-mundur. Mau kemana? Jawanya, Indonya ya? Indonya. Apa ini? Nguyo sih aku. Oh iya. Yeah. Mule nguyo. Nguyo. Jadi gedungin yang tengah jalan tak tinggal. Duh! Duh ya. Timbang aku kok disenani. Terus ini ordulnya. Sama apa? Hubungannya sama ordul. Nah, aku pulang, terus ponakanku nyamperin. Semua berhenti pada ke rumah tuh, nyamperin. Padahal aku ngumpet di bawah pohon. Melati, boy. Melati, ya? Melati, capar toh. Melati. Capar. Melati lo. Kan ada yang di depan rumahku dulu di kampung kan ada ngerubuk ini lo. Oh iya iya. Lah kurang ngerti kampungnya kono kok. Oh iya. Ngumpet. Padahal nggak masuk rumah, tapi cuma di depan rumah di bawah pohon pelem itu terus ada. Katanya melati, saya ini pelem. Gak pelem nenek melati nih. Ngerubuk ini lo. Tuh tapar duit lagi. Terus. Habis itu ponakanku nyamperin. Enggak bar nyamperin ku mau. Nanti wonge terus tak. Heeh. Eh, aku ngono. Kusyo. Terus yang anggota itu tadi. Nanti saya. Renek nang omah turu. Oh, iya renek nang omah turu. Oh. Pancen ordul ngono. Oh, jadi kayak semacam kata, kayak kata-kata. Tapi kita perlu tekon karo Pak E kuwi mang, Pak Topikmu ya. Nyapa kok ordul? Nyapa ordul? Ordul to apa? Kita salah pertanyaan atau gitu ae, Mas. Kita minta tamu nang tok. Iki tege. Kedua kesehari. Camat, bagian iki kita wis tak lawe mantu wae. Wis tak lawe wae. Eh, ya bintang tamu Maya ya. Kocok-kocok dhewe, Jo. Lah yo. Lah yo. Ya ora sing sing lanang iki, Mang. Kameran ini kan nomor pati ron nek dibae tulisane. Ora ketok kok ketok. Sing lanang. Oh iya. Kesetanggungan. Ah, ini kalau Camat Ordul lagi kita enggak paham dengan ordulnya tadi. Ya. Entah itu orang dulu atau orang dudul. Dudul. Ordul itu orang dulu. Orang dulu ya, orang dulu. Orang dulu berarti benar nih. Wong lawas. Iya, berarti mohon maaf tua ya. Enggak tua mah, lebih ke kayak lansia. Saya kan jare. Oh, sudah pergi pakai berarti. Iya. Oh iya. Sudah. Tapi masih oke. Okay. Oh, masih. coba lihat. Eh, aja. Kesane sing wong. Ini kalau kesehariannya Cak Mat itu selain ekspor impor karak tadi apa? Aku
Yes, paling keliling pabrik ngono. Jadi model. Yes, model karak nih. Iya. Model karak. Aku ini lagi model. Nomor rekeningmu piro? Aku tuh. Emang go. Kayak gitu. Wah, ide larang iki. Ngomongin camat, kalau udah mau koperasi. Oh, aduh. Jadi mau duit sakit mah, ning tas mah. Sakit juta. Sakit buat. Air masamu setrum enak sakit buat. Ini sehariannya enak. Kayaknya punya warung gitu ya. Iya. Yang beli yang asli punya warung. Di mana? Di Ponorogo. Jualan apa? Jualan apa? Iya, ada cumi, kepiting, terus oh, kayak semacam seafood. Tuna iya itu. Oh, masak sendiri? Gua anak buah dong. Oh, iya iku gaya. Ya Allah. Aku paling ora. Kira boleh kok kayak gitu. Kok kayak gitu toh masak boleh kayak gitu. Iki acara opo to? Acara opo iki, Jan? Oke, Camat Orjul. Congkak ya. Boleh tahu enggak lokasinya di Ponorogo di mana? Tahu kita mampir loh. Iya. Tapi gratis loh. Jangan sementara. Jangan mampir dulu. Kenapa aku kok toh? Pawon masih jemek. Jeng gue nek mampir neng kantorku cuma pawon murah urusin. Saya pawon nasi jemek itu maksudnya. Maksudnya apa tuh? Yo timbang gue nggak jajan neng Depot kan itu. Gue nek duit pawon gitu saya mesak neng rumah tanggamu. Masya Allah, ma, kau ngerti gak tau artinya apa kita itu dinyak gak di duit loh. Wancang, belum tahu iya. Geto jari, geto jari. Ngerti ya? Abot. Iki mikir muni apa lagi? Merdeka. Muni. Iya, Ram. Oke. Ngerti toh nek nek wong abot. Gak ibu ya. Larang yo cepet lho. Mas Odul. Eh langsung jujur nomor. Eh toh nek langsung jujur nomor 6. Gak. Belum. Orang ditolak. Ini Ordul pernah juara. Camat Ordul, kira gara-gara WA ini awalnya konten apa? Konten apa ya? Ikut stiker saya. Aku yang pertama viral itu, yang pertama itu malah nggak viral. Apa? Yang ketiga viral. Oh iya apa? Apa sih viral? Yang itu loh. Aku pertama itu habis DJ itu ya. Ois. Oh iya, gak pakai baju itu ya? Iya. Cuma pakai daleman itu ya? Goreng sego Jawa nih. Ini kan akan DJ. Bahasa Gaulila. Aku terus kesel saya. Lungguh ning sanding kantor kan. Oh, wis. Baru lu ning buka Facebook kok enak tulisane enak pecah cilik ngono. Enak musiknya melo terus kok enak tulisane. Tulisane opo? Oh iya, kerja terus. Tipes. Heeh. Duit ke orang lumpuh. Oh iya iya. Lah kuwi. Terus jajal saya ekspresikan menjadi kosakata suatu molekul-molekul yang menjadi satu itu. Awal. Kayak kimia bi. Itu yo. Aku nyawa aja entar lo. Terus akhirnya. Terus. Terus akhirnya. Habis itu tak ekspresikan dalam bentuk WA ini. Oke. Tak gay story ini ki. Lah, habis itu kok akeh single. Selang berapa hari itu ada teman dari instansi Polres Ponorogo, 5 orang apa teman gue, Mas Batara, minta ucapan hari Sumpah Pemuda enggak salah. Oh, kira-kira aku saya itu malah enggak sadar aku itu siapa ya enggak. Iya. Saat ini. Oh, sampai saat ini. Oh, gendeng be wong iki ndre. Aja emane-emane HP ini. Iya. Emane-emane HP ini. Iya. Oh, berarti dari awal bikin konten. Iya, jreng kan. Emang dari awal konten itu tadi emang niatnya cuman iseng-iseng. Iya. Iseng-iseng. Apa cak kayak cak konten pertama ini? Yang pertama itu terus. Ya itu apa? Iseng mau lo terus wayai-wayai gue. Oke. Aku pernah makanya saya itu ringan lo. Rumah tapi ya jeng popong kupingin ning rakono wayahe kuwe barang oke kita kandhani iya to kabeh ning donya ya arep apa model piye nek urung bakal rezeki ora bakalan nyedak betul bener tapi nek bakal rezeki eleh mbok kowe buka usaha apa bakal teko
tenanan gue. Lah makanya aku pernah bikin story, ringet loh. Di wong wong. Iki lo ya Allah. Pernah bikin story di depan BRI lo malah nggak laku, malah nggak ada yang lihat. Beneran nih? Di checking toh? Iya. Ya maaf aku kan nasabah prioritas. Nasabah prioritas. Nasabah prioritas. Oke. Aku bisa besar gini karena BRI. Kasbon. Ya Allah, Pak Todo ternyata. Tapi ya? Memang namanya juga rezeki ya. Oh, berarti kan di saat itu pas waktu lagi mat order gawe konten itu ngena sama iya. Orang-orang. Ya tunggali kue-kue ngene iki lho. Enggak, aku enggak pakai kok. Aku enggak pakai kok. Enggak. Aku paling cuma dikai angsuran-angsuran ngene iki. Lah iya kuwi tapi berarti yang lagi ngitu itu sing wayahe itu ya. Aku pernah bikin agak pernah juga diundang waktu ulang tahun BRI di Alun-alun Ponorogo. Terus saya itu bikin yang ada lagunya itu apa? 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 Piye lah ya. Si. Ngel. Ora nek kopi. Mas Tohir, ayo Mas. Mas Tohir. Ayo pesen kopi. Sing iki lho, sing lagune kono iki lho. Gak apa-apa nek mikir rada. Tapi kayaknya di lagu-lagu YouTube tuh banyak ada wayahe itu mesti ada mixan gitu. Di jebuk iki wong, dicolong iki wong. Oh. Makane wis kabeh padha sukses sing di video-video ku bayaran. Aku ora apa. Tapi gak masalah sih, Cak Mas. Ora masalah. Gusti Allah sugih. Betul. Mereka. Cumine gratis, cumine telepon. Halo cinta, saya lagi bekerja ini. Cari duit. Untuk ini istri saya telepon. Ini istri saya lagi di Dubai ini. Oh. Ini anak saya. Bisa ngomong bahasa Indonesia? Enggak bisa. Enggak bisa. Serius? Enggak bisa. Langsung ASN ha. Pateni. Pateni sapa iki? Pateni sapa wong iki ya? Curiga aku. Iya. Bentar deh, ayah kerja. Oh, ayah. Bumbu pawon. Saya ayah pawon kerja. Pawon ngebul yo. Teman-teman, mohon maaf. Ini buat acara tali kasih ya. Karena beliau tidak pernah ketemu sama keluarganya. Akhirnya ketemu dalam acara mikrofon pelunas hutang. Iya. Ngesak dong. Ayah jadi mepek arak. Ora iki sing anakku. Iya. Anak sing kendi? Bayaran ora ya? Bayaran. Ngel. Ngel. Oke, lanjut lagi. Yang nomor 6. Fun fact Mat Ordul satu sekolah sama gitaris viral Mas Ali Batak. Lho iya ta? Lho iya ta? Mas Ali Batak. Ora. Hah? Jare sak sekolahan. Iya sak sekolah ning. Lho iya apa sih? Beda apa? Beda kelas. Mas Ali kuwi ning Ponorogo, aku ning Lamongan. Lho kok iso toh sama namanya sama malingnya. Padha SD ning kabeh ora sak kelas. Lho jadi sapa kuwi? Lho jadi ning Mas Ardini ning di Mas Ardini. Iki tuh kondisi apa nih sen toh sobat? Ini netizen toh. Ora. Enggak, berarti gak kenal sama Mas gitaris Mas Ali Batak enggak? Ora kenal. Yo jane kenal tapi iya toh. Ora tau ketemu. Lho, koncone kenal aku. Ya mentolo santai. Enggak ya piye toh iki? Kenal ngomong ki jan. Koncone kenal. Koncone kenal. Kancane kenal. Tapi gak kenal sampean. Sing konone gak kenal. Yo ditak ta. Jujur aja enggak pernah ngetak mau apa aja enggak pernah ngetak. Coba lihat enggak percaya. Aku pengen lihat Instagramnya dong, Instagramku apa enek tak-takan ora enek. Aku murni hasil keringatan diri. Oh, yo tak ngono. Oh, yo mesti kita cocok jandi. Eh, gendre kok mengikuti sendiri tuh gimana ta? Endi ta? Dibajai lah. Oh, yo. Ya wis, iki tanamku aku mesti tak cancel. Kaya ngono ta. Followerku iki follower tukon. Baru kali ini ya artis ngomong kayak gitu. Kok bisa ta? Oke. Ini ya coba iki nek payu followerku arep tak dol. Aja nemen-nemen ta. Ngene. Ngrekes. Tapi nduk kopi lho iku. Kita beda kasta. Sakne ra tiga ombe. Kayak buriku kok enek keran. Aku iki keran. Iki wis mbok ulet no kadol lho. Mas. Ayo. Kok iso ya? Ayo gambarnya apa? Tadi kita balik ke topik.
berarti bener bukan maksudnya berarti belum nggak kenal sama nggak kenal nih gitaris. Lo gitaris Miral Mas Alif Bata kenal separuh sih tapi suruh nah separuh itu ya toko ngisor udel ngisor apa udel yang dua berarti pernah diapa-apain sama beliau ya lo kemana-mana kalau Mat Ordur itu punya warung yang datang banyak artis om sete ya apa cak omset alhamdulillah masih di bawah 3 juta. Ya Allah lo kok jujur banget toh ya ampun. Loh, mari ini kan ganti HP toh mari ini. Siapa nih? Sampean ah. Wih, kerum lunas. Jare mau bar lunas. Sementara tak fokus ning keluargaku. Oh. Mungkin ada kata-kata untuk keluarga? Wis, aja mikirin hobi. Masa depannya anakmu perlu. Tolong ya, iki di-cut, diadane anu ya kata-kata story, story ya. Nek mboten ana story tambah. Nek ora hapus. Ada stiker ya. Kita jual dia. Okay. Ini kalau boleh tahu lokasinya. Jadi nanti kan mau teman-teman Dansel mau ke sana kan bisa ngambil. Ya, lokasinya itu di Ponorogo. Tempat nah itu apanya alun-alun? Alun-alun arah ke Wonogiri. Hah? Etan Polsek Sumoroto itu loh. Oke. Yaitu ya kita Sumoroto. Kita kan di alun-alunnya toh. Ke arah Wonogiri. Kok Wonogiri gitu? Iya dong. Jawa Tengah yo. Kidul kono yo. Heeh. Ini kan kidal. Kidal. Kidul. Ini kan alun-alun Ponorogo. Kalau sekarang arahnya kan satu. Ini ya. Tengah itu ke sini. Kesini. Kok tuh? Lah. Terus. Ini apa? Rata-rata Rene. Rene mon. Di Polsek Mono. Polsek Sumoroto. Warung kuning gini. Apa? Kok jelasnya nang kene terus nene. Si, apa nih sate sate? Apa nih sate sate? Kulitane, sate sing rame wi. Ya. Orang tersebut nomor yang besok. Oh iya. Oh, saya main ngono. Iya iya. Muni sak muni telung meter. Oi, wayai wayai. Oh no. Konsep kantor saya itu saya bikin konsep nuansa alami pedesaan ya. Jadi anu dek gone anu sauna. Nah, yo. Rumah kubu. Tapi kayak pertama masuk kayak yo kan lebar kantorku kan enek-enek telung hektar. Oh, masuk pula wih kantor jadi warungin nyumpil yang pojokan. Oh kantornya telung hektar depan itu ya pintu mau masuk itu ya kan ada gapura itu itu satpamnya tak kayak roh lah so dan nyapa lo kayak ram juga ya itu nyambi ngelayani mama kita aku itu di warungnya mah wih kita ngono adalah kebun binatang. Kok ombo nyempel lah tengah-tengah iya itu seberapa tahun cak samen saya merantau di Ponorogo 13 tahun dari ini yang tuku artis siapa siapa yang sudah datang kira-kira enek Karnadi terus Markadi. Ih, aku untuk artis-artis lawas toh. Samadi. Samadi. Terus Jumbati. Oh, aku nih Jumbati awal, Jumbati akhir. Sapar. Ya ku apa di Jawa Jawa di lo. Ku arek kabel. Oh, salah ya. Karwan. Undang-undang. Oh, iya. Sing terakhir wingi. Sing terakhir wingi sapa? Robin. Robin sapa? Robin Van Persie. Aku gak melu lo ya, gak melu-melu lo ya. Gak apa-apa kita, kasusnya gak apa-apa gitu, so masih lama las. Robin Dere, saya iki kok gak enak. Bener, tapi bener, kira-kira siapa yang sudah artis, pernah artis. Datang ke tempatnya? Urai enek artis apa? Iki tuh om bisa cari lah ngomong. Urai enek. Informasi kan itu? Urai enek. Untuk Google. Oh Google. Saya juga ngapus ini, ujung merendah lo tau. Sumpah urai enek, kartu. Ngomong kantorku. Uang nih masuk ke kantorku untuk pesan makanan aja harus kan harus ngocek dulu. Hah? Kita ngocek itu uang kosongan rombulan makannya urane artis sing rono. Eh, ojo ngono nari ini viral. Urane, ala viral ora karepmu. Kerja sing neng nyata nih. Gaya video payu. Payu ngono. Wayai. Payu neng rambut. Payu neng rambut. Payu neng rambut.
Tapi luar biasa banget ya Cak Mat Ordul ini. Mungkin kita tahu lihatnya tuh beliau ini sangat merendah sekali ya. Tapi ya tidak rendahan lah ya. Mempunyai banyak usaha itu ternyata. Piro sih cabangnya? Ada berapa cabangnya? Sementara ada 27. Kayak provinsi ya? Ya. 27 tersebar dari segala macam daerah. Penjuru. Ya, di seluruh Indonesia. Ada. Alhamdulillah belum. Lanjut. Iya. Ini Cak, jarene pernah ditangkap polisi ya gara-gara apa togel? Dulu bikin film itu. Film gue aja percaya. Aku iki wong apa? Film belum tahu main film. Film yo 3GP to. Iya dulu aku. Saya punya tim. Ya. Film apa, Cak? Film iku. Apa judulnya? Gejolak Rebo Legi. Judulnya gejolak. Weh, masih ngerti tak apa yang kamu bayangkan? Aku ngerti. Motor-motor yang bikin aku ngerti. Bangsanya artis apa ini kau sudah mati. Lalu siapa nih? Kuila. Maafin Sahanaya. Yurika Plastika. Tembus. Seng dulu ayo karun. Jadi kayak Raudu ditatasi banyu yang pikirannya ya neko-neko. Gitu. Wih, tekongan inspirasi dari novel Mirawe. Ya astagfirullahaladzim. Wih, pikirannya nalari Raudu. Gak cetok. Wih, pokok zaman bocah sing uripe melewati zaman TTS nya nih. Diana Pungki. Masih paham. Ya ampun, kita seumuran sama. Ya Allah. Jadi emang pernah bikin film terus akhirnya gagal. Sendelok atau ditinggal? Sendelok kayak piro, pirang juta kayak, tapi tak. Betul lah. Kon metu kabeh. Tapi di channel YouTube. Iya, di YouTube. Ada punya YouTube. Aku YouTube ada dua, tapi yang Ordul Mania udah enggak saya isi. Yang oh gitu. Mat Ordul juga enggak pernah saya isi. Nah, ndek wingi enak kok isine pas mangan niku. Iya, tapi wis berapa bulan? Dua bulan yang terakhir, lalu. Dua bulan, satu bulan ya. Oh. Tuh timnya sekarang pergi. Timnya tak dua. Kenapa? Kartu dibayar bank. Assalamualaikum. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya kok butuh tim baru lagi? Ngora. Aku nek ngene iki ora tak percaya. Oh, bener. Aku ora melu-melu. Emang ya teko wajah ketok ya. Pengen enak nih. Iya. Bener-bener. Ketok rekes nggih. Ketok rekes ya. Arek-arek cene ngono, Cak. Jono aja percaya karo mereka. Berarti belum pernah kena kasus itu ya? Siapa kasus apa? Iki penangkapan kasus, toh. Itu hanya film. Skrip di film di polsek. Itu hanya dulu itu punya ceritanya ingin mengungkap kayak apa ya? Detektif. Iya. Dia. Iya. Detektif apa kayak cari sih? Konan. Iya. 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 Runan cak. Saya ketol. Lo sedikit saya, nggak apa-apa, kok dilunasi ya. Kalau bos dan neng. Neng terang pulau wes. Separuh nih. Terus tambahnya saya ura apa-apa. Tak gue ya aku. Yo, gue ya. Nenenya aku kan kerja. Gue ya tadi cuy. Kok iso nih begini? Selikur. Ya wes. Wes. Anu rolikor ewu. Tadi tambah separuh. Tambah separuh. Mas dogere wayahe metu. Gak. Ayo lanjut. Ini Mas, Mbak ya. Yeah. Cara mengeluarkan intonasi atau pitch kontrolnya itu. Itu harus kita itu angin-anginnya harus jero. Oh iya. Kalau enggak jero, moodnya itu enggak datang. Oh, mau dong di-mute. Oh, perlu di-mute. Iya. Iya. Dadi ora gampang. Dadi Oh iya. Nek kalau nek kalau iya. Lamongan. Lamongan. Nek kalau saya jupuk nanti. Guyu kurang gampang ini nih. Buat guyu yang lepas itu enggak mudah. Oh iya. Berarti spontanitas. Gampang iya. Jadi ada kata-kata di mana yang itu
pas nanti. Heeh, gelitik banget gitu. Oh, sumbawon ya. Mama anjir. Kok gendang piye to? Jangan-jangan Mas iki. Taruh deh enggak konsep. DL we dan salip piye to kamu? Tapi pokoknya intinya orang intinya guyu piye ora gampang. Betul. Bikin video itu kan yang apa sing di akhiran itu kan harus bener-bener lepas toh. Makanya kan gue juga gurunya kan anak intonasi nih toh. Itu kadang lu kayak niku kita pasang karbu. Tak setel rasa pas. Karbu. Iya. Karbu. Jadi membrannya kan buka tutup. Membran. Pengennya membrannya buka tutup. Bukan nih. Kui indiri mengkap mono kalau nih. Gampang toh, pengen mengkap tekak lepaskan. Jajal ya. Punya pengalaman enggak enak selama jadi public figure? Iya, merasa ya. Jadi artis enggak sih, Cak, saiki, Cak? Enggak sama sekali, ora kurang. Nek kok pernah enggak enak sing ngejak foto gitu, Cak, mbiyen. Oh, oke, sampai saat ini juga banyak. Tapi kadang-kadang aku saya malu sendiri. Malu sendiri yo. Kadang, "Wah, artis TikTok foto aku." Foto tak jalui 50 ya ora gelem. Lah. Aku bener, Mbak. Foto paling ora 50. Heeh. Video tolong atas orang dalam karmu nggak jadi iki ya tolong atas sabu iya iki kita tolong atas sabu di sambatan oke cak ojo mbok bayar penuh ya kan jarene sambatan kayak gelem mau gelem mau di sambati ya gelem ya ya Allah kuwi wis kon dada kon wis to ora somangan oke ini pertanyaan satu lagi di hari kemerdekaan ini mungkin Cak Mat Ordul punya kata-kata buat nom-noman zaman saiki. Kan mungkin dulu zaman nih Cak Mat Ordul kan lek opo-opo nggae video viral is biasa ya. Lek cah-cah nggae sami cah nom-nom kira-kira apa? Apa kata-kata nih Cak? Cah nom ya kudu menginspirasi. Iki lho, mikir iki mburi iki lho. Mikir mburi kok koyo maju-maju iki lho. Aku ngira ngene iki. Wong mikir iku ngono koyo. Mikir kok kere ngono. Mburi. Berarti mang ra mlebu. Iya. Itu mikir sedhe mburi ne ya Allah perek penyiar ngene dipecat ora sih. Ben iki. Oke. Kata-kata piye? Dicak nom-noman. Sembarang sampe diinspirasi. Kanggo mumpung sek nom ya to. Iki nek masalah cinta apa men kok pitulasan ya to. Pokoke nek nek sek nom, ini masalah cinta. Ya aja lah. Nek urung umur. Kan ngono to. Iya, nek wis wayahe ya, entang ge ditenani, aja kakean dolan-dolan timbang entekno duit pawon. Mumpung di momen 17 Agustus. Iki 17-an tanggal piye? Ya saiki ya. Jenenge 17 ya tanggal 17. Tulus toh, Cak. Emosi aku. Ya apa, Cak? Kata-kata hari ini. Apa yang ngomong mati temenan nanti gimana? Dan, Cak. Burung nuri terbang tinggi. Cakep. Jadi orang jangan sombong-sombong. Kripek gedang, kripek telo. Arti nih. Di. Tidak pangane. Kira-kira yang gue tenang mau ngiki terus pokoknya ngadi lu eh Madiun Ngawi apa ya? Pokoknya pesan dari saya di Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan lahir dan batin. Amin ya. Maka ini wong Islam aja lali ibadah itu kenceng. Amin. Untuk masalah dunia gampang yang penting gue gelem tandang panggah dicukupi luar biasa wuih kabeh ini disepai kari kue gitu gelem ubah apa ora? Nah dirong mesti cukup Siti jelas kurang gak cukup aku ngertinya kok yang buri-buri telkono ku ya tulisannya ya dirong mesti cukup Siti tambah kurang pengen cukup tambahi gak ada nombor BPK baik terima kasih matur nuwun terima kasih
kasih loh Cak, udah jauh-jauh ya. Semoga makin sukses ya Cak. Amin. Ya Allah. Amin. So, amin. So ketemu lagi Cak Mat udah makin sukses ya. Amin. Oh sudah lihat kita ya Cak. Tak lena nih. Aku ngurusi keluarga aku yang mumet. Kamu kan mikir kue. Angel, bayi ngurus kakak neh malah. Ya udah, mudah-mudahan nanti untuk kedepannya Cak Mat Abdul sukses. Amin. Meskipun aku nggak menikmati minimal kan tahu nyanding. Maksudnya tahu bertiga ini gitu ya. Nah, mudah-mudahan semua para fans-fansnya dari Cak Mat Abdul lover minta doanya semoga beliau diparingi kesehatan, lancar rezeki. Ben gak diutangi, oke? Okay? Amin. Laris ya, Cak. Lu jualannya, Cak, yo. Amin ya Allah. Cak ngomong sing kayak waya-waya ngono, Cak. Ngomong. Asik. Jalukmu piye? Tak turutane. Tak usahane. Kesedapan kumbok piye. Oke, terima kasih sekali lagi. Wah, ya, teman-teman. Di momen apa hari 17 ya? Iya. Walaupun nyanyian kita beda. Si, diburi mikir ibu. Kok iso? Ulang. Kamera roll action. Walaupun nyanyian kita beda, tetapi lagu kita tetap Indonesia Raya. Merdeka! 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 Terima kasih. Bayaran? Nanti bayaranku. Dibayar kan nanti jam. Lu wewong ini. Manager. Emang gue mau manajer? Oh, telur. Lepakan.